Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. I am Wan Harrison and I'm going to share some beneficial content and sometimes not so beneficial content. And good morning, sebab sekarang masa tengah record ni pagi. Okay, hari ni saya nak share sesuatu dengan korang pasal benda yang saya nak start buat. Okay, sebelum ni masa dekat universiti lagi, start daripada zaman universiti lagi, dekat Uniza lagi, saya memang dah start buat bisnes. Contohnya macam saya jual resume, saya buat poster, saya ada buat video editing. Ada juga saya dapat tempahan daripada bank untuk buat video diorang lah, untuk diorang punya dinner night. Ada juga yang dapat video untuk diorang punya apa tu, resume video. Ada juga diorang record, lepas tu saya tolong editkan. Ada juga yang macam saya bagi advice macam mana nak record, macam mana nak edit. Jadi lepas tu saya pun kerja juga dalam bidang marketing selepas tamat graduasi ni. Jadi kerja dalam bidang marketing tu, marketing executive, content creator, social media marketer. Dan benda ni sedikit sebanyak memberi skill kepada saya dan juga ilmu-ilmu yang sangat banyak. Jadi saya nak start buka business, which is tapi a small business je lah, tak besar. Okay, kita start untuk buat social media marketing, kira macam digital marketing agency. Digital marketing agency. So korang nanti bolehlah follow dekat Instagram, boleh juga like dan follow dekat Facebook, orin.co marketing. Saya letak nama orin.co marketing sebab okey, macam ni. Oren ni, buah oren ni dia macam kita kalau makan buah oren, dia macam juicy kan, juicy and fresh gitu. Orange ni dia melambangkan idea yang banyak. Okey, apa yang saya ada ialah idea yang ramai orang tak ada. Biasanya orang ramai orang ni dia boleh laksanakan, dia pandai buat kan. Tapi bila nak fikir idea tu mungkin kurang sikit. Jadi dekat orange.co marketing kita jual idea. Okay, we are not selling orange, we are selling ideas. Korang tolong support, okey, tolong follow, subscribe dan share tentang orange.co marketing. Okay, okay, mesti korang tanya kan, kita orang jual apa lagi? Okey, yang pertama sekali, kita orang akan tolong kita orang akan tolong untuk set up social media untuk small business owners. Tak semua orang pandai tau macam kita untuk set up social media one by one. Contohnya macam Instagram, Facebook dan semua sekali tu. Dan saya akan bantu untuk small business owners tahu dia punya konsep, dia punya target audience, siapa yang diorang nak target sebenarnya, dan sesuaikan mengikut peredaran zaman sekarang. Tu yang pertama sekali. Yang kedua, dekat orin.co marketing kami akan runkan FB ads. Biasanya Facebook ads ni sangat penting. Facebook ads ni dia link sekali dengan Instagram tau. Jadi bila kita promotekan barang kita dekat Instagram dan juga Facebook, jadi akan masuklah sale. Akan masuk orang-orang yang nak beli barang kita dekat WhatsApp ke, Messenger ke, dekat WhatsApp ke atau Messenger. Tu yang kedua. Yang ketiga, kami dekat orin.co marketing akan design poster, banner, flyers dan macam-macam jenis lagi seperti logo dan stickers mengikut keperluan bisnes masing-masing. Yang ke berapa ya tadi? Lupa. Mungkin yang keempat. Yang keempat pula, kami akan bantu untuk buat planning marketing. Planning marketing ni sangat penting. Orang kata kalau tak pandai planning, kita akan gagal. Pernah dengar tak quotes, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kita kena plan marketing kita, dan tu orang.co boleh buat. Okay, jadi sekarang ni tengah buat sedikit sebanyak lah, macam tengah starting lagi kita orang punya social media. Korang jangan lupa untuk support, okay? Rasanya tu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Tapi sebelum habis ni, saya nak tunjukkan dulu kita orang punya social media supaya nanti korang boleh follow, okay? Ni baru start buka, okay? Tada! Ini orin.co marketing.
Nanti korang boleh lah ramai-ramai follow, okay? Ni baru dekat peringkat permulaan lagi. Ni dekat Instagram. Okay, seterusnya pula dekat Facebook page Orin.co.marketing. Nanti saya akan sertakan link sekali untuk korang, okay? Jangan lupa untuk like ni tau. Like ni sekali dengan follow. Jangan like je, kena follow sekali. Ni baru start, okay? Okay, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa support, okay? Bye!